Halo, balik lagi di channel YouTube kita Feng Lorides. Kali ini kami akan membahas tentang fakta unik negara Brazil yang jarang kalian ketahui. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, gak ada salahnya dong kalau kalian klik subscribe dulu channel kita. Terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton dan klik subscribe channel ini. Brazil merupakan salah satu negara yang terletak di Amerika Selatan. Negara yang beribu kota di Brasilia ini berbatasan dengan 10 negara lainnya, yaitu Uruguay, Argentina, Paraguay, Peru, Bolivia, Kolombia, Venezuela, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Ngomongin Brazil, negara ini memang nggak ada habisnya untuk dikulik. Negara penghasil kopi nomor satu di dunia ini memiliki alam yang subur dan deretan festival unik yang bisa kamu temukan. Nggak heran jika hampir 6,5 juta orang memilih Brazil sebagai tujuan liburan mereka setiap tahun. Kali ini kami dari Feng Lorides akan membahas tentang fakta unik negara Brazil yang jarang kalian ketahui. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai habis. Satu, pesta karnaval. Tidak hanya terkenal dengan tempat wisatanya yang indah, Brazil juga memiliki budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Salah satu budaya yang paling terkenal adalah karnavalnya. Diadakan setiap satu tahun sekali, karnaval Brazil identik dengan parade kostum dan tari samba yang heboh dan meriah. Tak jarang, wisatawan asing rela datang dari jauh untuk menyaksikan festival terbesar ini. 2. Wisata favela. Meskipun Brazil adalah negara sejuta pesona, namun ada sebuah potret yang berkebalikan dari hal tersebut. Salah satunya adalah favela. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan daerah yang kumuh di negara tersebut. Dengan salah satu yang paling besar ada di Rio de Janeiro. Kota ini dihuni oleh sekitar 1,4 juta orang. Favela tak hanya lekat dengan ciri khas bangunan rusuh dan lingkungan yang kumuh saja, tapi juga perilaku masyarakat yang kurang baik. Di Rio de Janeiro sendiri sering ditemui masyarakatnya yang suka mengkonsumsi obat-obatan, banyak gangster, dan hal-hal buruk lainnya. 3. Brazil jadi negara populasi Jepang di luar negeri terbanyak. Sangat jarang menjumpai orang-orang Jepang mendiami sebuah negara dalam jumlah yang banyak. Namun di Brazil semuanya berbeda. Negara ini menampung banyak sekali orang Jepang, bahkan mungkin di negaranya sendiri. Uniknya lagi, cukup banyak orang Jepang yang akhirnya sukses dan ogah balik lagi. Hanya sekitar 7% dari populasi Jepang di Brazil yang memang kembali ke negara asalnya. Ya, seperti pecinan yang akan kamu temui di negara manapun, di Brazil juga ada komunitas Jepang sendiri. Di sini, kamu akan menemukan hal-hal berbau negeri matahari terbit yang sangat kental. 4. Copacabana Beach. Masih berada di wilayah Rio de Janeiro, bagi Anda yang gemar mengunjungi pantai, cobalah Anda untuk datang ke pantai Copacabana. Di pantai berpasir putih ini, tidak hanya sekedar berenang, berjemur atau bermain voli, Anda pun bisa menikmati keindahan pantai Copacabana dari jogging area yang terdapat di sepanjang garis pantai. 5. Perempuan Brazil bekerja 7,5 jam lebih lama dari para lelaki. Rata-rata, perempuan di Brazil bekerja 7,5 jam lebih lama dari rekan-rekan pria mereka. Sebab 89% laki-laki di sana masih percaya bahwa bekerja adalah tugas seorang perempuan. Selanjutnya, di Brazil 9 dari 10 perempuan berusia di atas 16 tahun wajib melakoni pekerjaan rumah tangga. Tanggung jawab mengerjakan pekerjaan rumah tangga bagi perempuan ini sebuah keharusan, tak peduli seberapa tinggi tingkat pendidikan mereka. 6. Warga Brazil menyukai sepak bola dan berselancar. Hampir semua orang di Brazil sangat menyukai sepak bola, bahkan mereka menganggap pemain sepak bola adalah pahlawan nasional. Ketika ada beberapa turnamen besar, aktivitas mereka akan berhenti dan semua perhatian terfokus pada sepak bola. 7. Pulau Ular. Setiap orang mungkin bisa saja mengagumi keindahan pulau bernama Ilha de Quemida Grande ini. Meski demikian, hanya sedikit di antaranya yang berminat mengunjunginya. Wajar saja, tempat yang juga disebut sebagai Pulau Ular ini memang berisi ribuan jenis ular paling mematikan di dunia. Pulau ini berada di lepas pantai Brazil di Samudra Atlantik, sekitar 90 mil dari pantai São Paulo. Berikut fakta unik negara Brazil yang jarang kalian ketahui.
Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.